Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Raka Channel. Berikut ini cara import dan export kontak SIM card di handphone Xiaomi Redmi 9. Simak terus videonya. Oke guys, kita langsung saja mulai import dan export ya. Misalnya kalian punya kontak banyak atau pindah handphone ya, Anda bisa lakukan cara ini. Kita masuk di bagian setting. Dan sekarang kita menuju ke APL atau APPS atau aplikasi. Kemudian di sini Anda pilih setelan aplikasi sistem atau aplikasi sistem kalau tidak ada. Kemudian Anda cari kontak. Nah, sudah langsung ketemu, tidak sulit, gampang sekali. Anda pencet import atau export kontak. Oke. Kalau kontaknya ada di sini, Anda pilih export ke penyimpanan. Maka dia akan membuat nama kontak baru dengan nama 001.vcf. Seperti itu ya, guys. Disimpan di kartu SD. Oke, nah ini sudah disimpan. Dan seandainya kalau mau memasukkan di handphonenya yang baru, pindahkan dulu filenya atau kartu memorinya ke handphone yang baru. Kemudian Anda pilih import dari penyimpanan. Oke, silakan penyimpanan yang Anda gunakan apa, misalnya saya menggunakan akun Mi. Oke, kita coba import satu berkas atau beberapa berkas. Nah, ini ada beberapa berkas ini yang kita gunakan tadi ya. Oke, yang kita buat tadi yang paling atas di sini ya. Kemudian oke. Maka berkas akan segera diimport. Itu artinya akun Mi-nya akan berisi data kontak seperti itu. Dan untuk import dari kartu SIM 1 kemudian export ke kartu SIM 1 itu sama prosesnya seperti tadi ya. Oke, silakan Anda praktekkan saja. Dan tutorial Xiaomi lainnya ada di sini ya, silakan dicek. Dan untuk kontaknya bisa Anda cek di bagian, oke, kita ulangi lagi, di bagian kontak depan, di sini dia. Kemudian masuk di kontak. Kemudian di sini import dari SIM ya, atau dari Google-nya, pencet saja di sini. Misalnya dari akun Mi ya, pilih saja akun Mi seperti itu. Nah, akun Mi-nya sudah akan ada kontak-kontak yang Anda simpan ya, yang Anda import tadi ke akun Mi. Ini semuanya sudah ada ya, dan tidak mungkin duplikat ya, pasti hanya ada satu-satu saja. Oke, silakan teman-teman coba ya. Kalau misalnya Anda menyimpan di Google, pilih saja Google di sini ya. Ini dia. Oke. Nah, hanya itu saja penjelasannya tentang cara import dan export kontak SIM card di handphone Xiaomi Redmi 9. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa tekan like dan share video ini ke media sosial kalian. Terima kasih.